Kita gini eh. Kita kalau kawan dengan orang, macam mana baik dengan dia, rapat dengan dia. Tapi kalau hari-hari kita pau dia kata apa kita? Mangkuk ni memang tak ada kerja lain lah. Nak mengepau kerja. Kita akan rasa, dia kan dia pun dah rasa gitu kan. Hatta kalau kita, "Syekh, lama tak belanja aku makan, belanja makan." "Okey okey okey, bagai apa? Minggu ni, minggu depan. Oi, belanja aku makan." "Okey, bagai apa? Minggu depan." Agak-agak dalam hati dia kata apa? Menatang ni tak ada kerja lain ke? Ha, dia kata gitu kan. Asyik pau kerja, aku bengang betul lah. Mesti ada lah orang cakap macam tu. Nabi kata, Abu Bakar tak. Abu Bakar ni, hidup dia, harta dia, nyawanya untuk Rasulullah SAW. Memintalah apa? Cakaplah apa? Tak ada sikit pun terlintas ke rasa malas ke? Tak ada, tak ada, tak ada. Ha, kita tak. Kita tak payah kawan lah. Kadang dengan mak bapak sendiri berkira. Kan? ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فادره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Insya-Allah kita sambung kembali kuliah kita. Sambungan kita pada malam ini masih lagi berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi pada pertemuan lepas ana ada cerita bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni pernah mendapat protection daripada seorang kafir Mekah bernama Ibnu Duhunnah. Tapi akhirnya Ibnu Duhunnah ni terpaksa orang kata melepaskan tanggungjawab dia terhadap Abu Bakar dengan sebab dia pun tak tahan tekanan orang-orang kafir Quraisy terhadap Ibnu Duhunnah tu sendiri. Dan ana dah cerita apa hukum nak minta bantuan dengan orang kafir ni, boleh ke tak boleh nak minta bantuan dengan orang kafir? Kesimpulannya, boleh kita nak minta bantuan dengan orang kafir dengan syarat menguntungkan Islam. Kalau merugikan Islam, hukumnya haram. Dalam hidup kita ni, benda kita buat sekalipun biar Islam tu untung. Kalau kita buat benda Islam rugi, berdosa kita. Jangan kita ni menjadi penyebab kepada kerugian Islam tu. Sebab Nabi SAW bersabda, "Ala inna rahal Islam, ala inna rahal Islam da'iratun faduru ma'aha haitsu dara." Nabi bersabda, sesungguhnya Islam itu macam roda tau, sentiasa berpusing. Maka Nabi kata, hendaklah engkau sentiasa dengan pusingan Islam. Mana kalau Islam berada di atas, Islam menang, kita dengan Islam. Kalau Islam berada di bawah, ditindas, dizalimi, ditinggalkan, diboikot, diasingkan, kita wajib setia dengan Islam. Jangan jadi macam orang tengah-tengah jenis lecik makan ni. Dia hanya dengan Islam bila Islam tu menang. Bila Islam kuat, dia pun join Islam. Oh, saya pun join lah. Macam-macam sembang. Tapi bila Islam tu kena tindas, Islam tu dihinjak, Islam tu dipinggirkan, Islam tu didera, dia pun tinggalkan perjuangan Islam. Tak betul macam tu. Maka Nabi kata, faduru ma'aha hai sudara, maka hendaklah kamu sentiasa dengan pusingan Islam ni. Islam menang ke, Islam kalah ke, istiqamah dengan Islam. Harap-harap kita semua dikurniakan
husnul khatimah insya-Allah. Amin. Sambungan pada malam ni, sa'ida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Jabal Uhud wa kana ma'ahuma Umar wa Uthman farajafal jabal faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam uthbut Uhud fa innama 'alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani rawahu al-Bukhari. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik atas bukit Uhud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar, Uthman dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ada empat orang, Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman. Tiba-tiba bukit Uhud ni bergegar. Lain macam bergegar. Ulama kata kenapa bukit Uhud tu bergegar bila Nabi dan tiga orang sahabat naik? Sebab bukit ni terlalu gembira. Kau tahu tak? Nabi naik atas aku. Sahabat hebat-hebat, dia punya excited gila. Kau tahu tak? Bergegar dia. Kau faham tak aku cakap apa ni? Memanglah faham kan? Tapi macam mana bukit gunung yang basah bapak tu dia boleh ada perasaan? Subhanallah. Bayangkan batu pejal yang tak ada deri rasa tu ada perasaan gembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita manusia tak ada perasaan gembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu Quran kata apa? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Allah kata batu yang keras berengkung ni kadang-kadang pecah batu tu menjadikan dia anak sungai, terbentuk anak sungai. Kadang-kadang ada batu ni pecah mengeluarkan air mata air. Tapi hati manusia asyaddu qaswatan, lebih keras daripada batu. Lebih keras daripada batu. Itu yang boleh bunuh orang dalam masjid, selamba je kering gila mangkuk ayu tu. Tembak ba macam main game. Itu lebih keras daripada batu hati dia. Tapi di waktu yang sama ada orang non-Muslim yang kita sedia maklum laka, something paling digeruni dekat New Zealand. Tengok muka dia, bukan kita lari, hantu pun lari, kau tahu tak? Apa kata something ni, Mamat ni masuk dalam penjara, siap kau. Dia orang dah standby dan nak belasah Mamat mangkuk ni dalam penjara ramai-ramai, nak kabur. Ada orang non-Muslim yang bersimpati dengan Islam. Ada orang yang kafir yang tak ada perasaan bunuh orang Islam. Tapi yang kita sedih, ada orang Islam yang langsung tak ada perasaan sedih tengok orang Islam kena bunuh. Ada juga. Na'udzubillah min zalik. Jadi Bukit Uhud ni, batu yang keras, tiba-tiba bergegar, seronok sebab Nabi dan tiga orang sahabat mula naik. Maka Nabi kata, Uthbut Uhudun. Wahai Uhud, diam. Jangan bergegar. Fa innama 'alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani, kerana di atas engkau ni ada nabi, aku nabi. Yang kedua siapa dia? Siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang bakal syahid, Umar dan Uthman radhiyallahu taala anhuma. Subhanallah. Awal-awal Nabi dia kata syahidan, dua ni besok akan syahid, Umar dan Uthman. Maka Bukit Uhud pun dia itu Bukit Uhud kalau bergegar, sayang ke Nabi. Tapi kalau kita naik bukit tu tiba-tiba bergegar, kau turunlah cepat-cepat. Itu dia kata, diam Uhud, atas kau ni boleh belah lah kau, siapa kau. Gempa bumi kau tu tak, kau belah cepat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahabati dhata yaumin. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dekat para sahabat. Man asbaha minkumul yawma sa'iman? Qala Abu Bakrin, ana. Qala faman tabi'a minkumul yawma janazatan? Qala Abu Bakrin, ana. Qala faman at'ama minkumul yawma miskinan? Qala Abu Bakrin, ana. Faman 'ada minkumul yawma maridan? Qala Abu Bakrin, ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Rawahu Muslimun. Satu hari Nabi tanya dekat para sahabat, setengah-setengah riwayat sebut lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh Nabi pun pusing tengok sahabat, Nabi tanya soalan. Nabi kata apa tahu?
man asbaha minkumul yawma sha'iman. Pagi ni siapa puasa? Siapa puasa sunat pagi ni? Sahabat diam aja. Apa kata Abu Bakar? Ana ya Rasulullah, ana puasa pagi ni. Nabi tanya pula soalan kedua. Faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Kalau ikut riwayat ni saya tak tahu. Pagi ke tengah hari ke, wallahu alam. Maka Nabi kata, hari ni siapa yang dah ikut jenazah? Mana ada orang mati tadi, lepas tu orang nak sembayangkan, orang nak pergi hantar dekat perkuburan. Siapa ikut jenazah tu? Abu Bakar kata, ana, saya dah ikut. Nabi tanya lagi. Qala, faman at'ama minkumul yawma miskinan. Ini kalau riwayat yang lain kata, soalan kedua, lepas Nabi tanya, siapa puasa? Abu Bakar kata, saya. Soalan kedua, yang tadi, siapa yang ikut jenazah? Abu Bakar kata dia. Ada riwayat lain kata, soalan kedua Nabi kata apa? Faman ada minkumul yawma, atau faman ada minkumul yawma, faman at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa yang pada pagi ni dah bagi makan orang miskin? Mana sebelum subuh, dia dah bagi sedekah dekat orang miskin. Siapa dia? Abu Bakar kata, ana. Abu Bakar lagi. Qala faman ada minkumul yawma maridan. Nabi tanya, pagi ni sebelum datang sembahyang subuh, siapa yang dah ziarah orang sakit? Awak kata, ana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata apa? Majtama'na fi mri'in. Tidaklah berhimpun segala sifat-sifat tadi tu, puasa, ikut jenazah, bagi makan orang miskin, ziarah orang sakit, illa dakhala jannah, kecuali orang tu masuk syurga. Okey. Bila Abu Bakar kata macam tu, sahabat pelik. Kalau puasa, orang terimalah, logik kan. Pagi ni puasa, okey logik, pasal dia sahur. Tapi masa bila pula dia bagi makan orang miskin? Pagi-pagi buta orang miskin ada minta sedekah ke? Orang miskin ada, apa orang kata, overtime ke macam mana? Minta sedekah ni. Maka orang tak puas dia tanya dekat Abu Bakar, betul ke? Masa bila kau bagi makan orang miskin? Betul lah. Abu Bakar kata, pagi tadi. Itu soalan satu soalan. Soalan yang kedua, satu lagi. Siapa yang dah ziarah orang sakit? Kita hospital tepi ni pun tak pergi ziarah orang sakit kan? Akabarnya. Satu. Lepas tu dia ada waktu ziarah dia. Waktu ziarah dia pukul berapa? Aku pun tak biasa masuk hospital. 12 ke kan? 12 tengah-tengah hari sampai pukul 5, pukul 6, lebih kurang gitu kan? Maknanya, pagi-pagi buta hospital mana buka bang oi? Maknanya gitulah kan? Tiba-tiba Abu Bakar kata, aku dah ziarah orang sakit. Macam mana pula? Abu Bakar pun cerita gini. Pagi tadi, lepas pada aku sahur, aku pun nak datang ke masjid. Kalau abang-abang pernah pergi Masjid Nabawi, kita boleh bayangkan eh. Okeylah. Sekarang korang bayangkan ini arah kiblat kan? Bila arah kiblat maknanya ni kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul lah, ni kubur Nabi. Abu Bakar As-Siddiq rumah dia belah sana tau. Sana dia ada dekat pintu tu. Dia tulis Khawkhatu Abi Bakrin, pintu kecil Abu Bakar. Sampai sekarang masih ada tertulis benda tu. Maknanya dekat situ rumah Abu Bakar. Dulu Masjid Nabawi taklah besar kan, tapi dah renovate besarlah jadi dia. Dulu kecil je. Alah kulihal, Abu Bakar kata apa? Pagi tadi ya Rasulullah, lepas sahur ana pun nak datang masjid. Tiba-tiba terkenang ada sahabat kita sakit. Ana lupa apa nama dia. Ana lupa nama apa sahabat tu. Aku pun pergi ziarahlah dia. Allah, dengar tak sakit Syekh. Pagi-pagi buta bangun. Sebelum azan subuh dah pergi ziarah orang sakit. Tengah-tengah ziarah tu dia kata, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kat luar? Tengok-tengok peminta sedekah. Lapor. Ya Allah, pagi buta dia dah peminta sedekah. Kebetulan dekat sahabat yang sakit ni ada sebuku roti. Dia kata, alaka hajatun? Kau nak makan tak roti ni? Tak, kata aku tak lalu. Aku ambil bagi kat orang tu. Mari. Dia pun sedekah kat orang tu. Padahal roti tu bukan Abu Bakar punya pun. Member yang sakit ni. Tapi dia kata member tu tak nak makan, Abu Bakar sedekahkan. Dapat pahala sedekah ke dia. Angkat tengok. Sampai dia sedekah ni taklah payah sangat. Dia duduk pening kepala sedekah macam mana. Benda senang. Jadi dia buat belaka. Puasa pun dia puasa.
ziarah orang sakit pun dia ziarah, sedekah pun dia dah buat juga. Nah, tu hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sebab tu abang-abang tuan-tuan yang duduk dekat kawasan hospital ni senang sangat nak dapat pahala tu. Tiap-tiap hari boleh pergi ziarah orang sakit ni, baca doa, besar pahala ziarah orang sakit. Sebab orang sakit ni orang yang disayangi Allah Ta'ala. Dalam hadis kata apa? Iza aradallahu bi'abdin khairan, iza aradallahu bi'abdin khairan tusab minhu atau tusib minhu. Kalau Allah nak beri kebaikan kepada seseorang hamba, Allah bagi dia sakit. Jadi ini kawasan-kawasan orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia selain daripada mahat-mahat, tahfiz-tahfiz, daripada masjid, hospital ni tempat orang yang Allah sayang, ramai orang-orang yang Allah sayang kat sini. Sebab sakit lah ke? Ha, kan? Betul yang kelentong kan? Luqiba bisiddiq. Okay. Qala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq dia buat belaka benda tu. Puasa, ziarah orang sakit, bersedekah. Umar giling kepala, Umar kata, aduh hebat Abu Bakar. Aku tak boleh buat. Itu kata Umar. Wa qala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu laysa minan nasi ahadun amanna alayya fi nafsihi wa malihi min Abi Bakr bin Abi Quhafata walau kuntu muttakhidhan minan nasi khalilan lattakhastu Abu Bakr khalilan walakin khullatul islami afdalu suddu anni kulla khawkhatin fi hadhal masjidi ghayra khawkhati Abi Bakr. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menceritakan lagi, Nabi bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang pun di kalangan manusia, di kalangan manusia, di kalangan para sahabat, amanna alayya fi nafsihi, yang aku merasa aman atas diriku tentang dirinya, hartanya, daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya Abu Bakar ni orang paling Nabi percaya dan orang kata tak berkira. Kita gini eh, kita kalau kawan dengan orang, macam mana baik dengan dia, rapat dengan dia, tapi kalau hari-hari kita pau dia, dia kata apa kita? Mangkuk ni memang tak ada kerja lain lah. Nak mengepau kerja. Kita akan rasa, dia kan, dia pun dah rasa gitu kan. Hatta kalau kita, Syekh, lama tak belanja aku makan, belanja makan. Okey, 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 bagai apa? Minggu ni, minggu depan, oi, belanja aku makan. Okey, bagai apa? Minggu depan. Agak-agak dalam hati dia kata apa? Menatang ni tak ada kerja lain ke? Ha, dia kata gitu kan. Asyik pau kerja, aku bengang betul lah. Mesti ada lah orang cakap macam tu. Nabi kata, Abu Bakar tak. Abu Bakar ni, hidup dia, harta dia, nyawanya untuk Rasulullah SAW. Meminta lah apa? Cakap lah apa? Tak ada sikit pun terlintas ke, rasa malas ke, tak ada, tak ada, tak ada. Ha, kita tak. Kita tak payah kawan lah. Kadang dengan mak bapak sendiri berkira. Dan, eh, kau ni lama tak balik. Lama tak hantar duit ke mak. Haa, kan. Mak dengar tukar handphone baru dah kau bawa ni. Haa, kantoi. Duit lama tak hantar. Okay, 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 okay. Hantar. Okay lah mak, sorry lah. Bulan ni short sikit. Short. Kau dengan mak kau short eh. Kau kena short current padan pun kau tu tak. Kalau mak bapak minta duit kita, wajib bagi, jangan cakap banyak. Mak bapak tu keberkatan hidup kita, tahu tak? Nabi kata anta wa maluka, anta wa maluka li abika. Engkau ni harta engkau untuk bapak engkau, untuk mak engkau. Mak bapak bila minta bagi, jangan cakap banyak. Dan kita sebagai anak mesti mewajibkan diri kita setiap bulan mesti bagi dekat mak abah kita. Hantarlah beras ke apa ke, kena bagi. Kalau hidup nak berkat lah. Tapi kalau rasa hidup nak suih ke apa, ah, tak payah bagi. Kau tengok lah, ada lah. Short sana, short sini, rumah kau short, kau sini short, nak uzbilan min zalik. Kereta rosak, motor rosak, kita sakit, anak demam, adalah kau tengok lah, nak uzbilah ya Allah. Kan? Jadi, orang kata kadang-kadang kita ni, dengan mak bapak pun berkira. Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi lebih segala-galanya. Cakap je, ana jahiz, saya standby ya Rasulullah. Maka Nabi kata, dalam ramai-ramai manusia,
Tak ada orang yang paling aku rasa tenang dengan dirinya, dengan hartanya, kecuali Abu Bakar. Standby. Itu hebatnya dia. Maka Nabi kata apa? Walau kuntu muttakhizan minan nasi khalilan. Kalau aku dibenarkan oleh Allah Ta'ala mengambil manusia ini sebagai teman paling rapat. Khalil ni teman paling rapat. Latakhastu Abu Bakrin khalilan. Tetap nescaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai teman paling rapat. Abu Bakar tu dah rapat dah. Tapi yang paling rapat dengan Nabi siapa dia? Ha? Siapa yang paling rapat dengan Nabi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah. Abu Bakar tu dah rapat dah, tapi tak, Nabi kata Allah. Walakin khullatul Islami afdal. Tetapi Nabi kata teman rapat Islam itu lebih afdal, maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setengah riwayat sebut gitu. Dan Nabi yang diberi gelaran Khalilullah ialah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, teman rapat Allah. Nabi Muhammad gelarannya Habibullah, dikasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi kata apa? Hadis ni Nabi sebut sebelum Nabi wafat. Tak pasti beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa hari sebelum Nabi wafat, Nabi sebut benda ni. Dan Nabi kata apa lagi? Suddu anni kulla khawhatin fi hadzal masjid. Masjid Nabi zaman tu banyak pintu tau. Pintu masuk ke masjid banyak. Dan semua pintu ni bersambung dengan rumah sahabat-sahabat. Contohlah, ini rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pintu. Buka buka rumah Nabi terus masuk masjid. Ini isteri Nabi, depan sana contoh pintu Uthman bin Affan. Buka rumah dia terus masuk masjid. Sana contohnya rumah Abdul Rahman bin Auf. Buka pintu rumah dia terus masuk masjid. Situ contohnya rumah siapa nama, Ali bin Abi Talib. Contoh gitu. Abu Bakar kat sana. Nabi kata bermula pada hari ini semua pintu-pintu yang bersambung dengan rumah ni tutup belaka. Kalau nak masuk masjid guna pintu utama saja. Contohlah ni pintu utama kan, yang tu pintu utama contoh. Yang ni aje. Dan satu pintu lagi jangan kau tutup. Pintu siapa? Pintu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tak apa. Dia boleh keluar masuk daripada rumah dia ke masjid. Jangan ditutup pintu rumah dia. Itu nak khabar keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat yang pintu mereka bersambung dengan masjid Nabi diarahkan tutup, 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 kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq. Rawahul Bukhari. Akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Kharijah bin Zuhair. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, para sahabat berhijrah juga, maka sahabat-sahabat Nabi ni dia tidak ada keluarga angkat. Sampai kat Madinah nak makan apa, nak duduk rumah siapa, kan? Maka Nabi pun mempersaudarakan antara Muhajirin dan Al-Ansar. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini dipersaudarakan dengan seorang sahabat bernama Kharijah bin Zuhair radhiyallahu ta'ala anhu. Antara perkataan Abu Bakar As-Siddiq, "Law kana ihda qadamai dakhil al-jannati wal ukhra kharijuha ma amantu makrallah." Ini nak khabar level ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata apa? Kalau sebelah kaki aku dah masuk syurga. Sebelah kaki dah masuk syurga, sebelah lagi tak masuk lagi. Kan? Contoh gini ah. Ha. Ni syurga, sebelah lagi belum masuk lagi, baru sebelah. Walaupun begitu, dah masuk sebelah, aku masih takut lagi kod-kod nama aku dipanggil, ditarik dan dimasuk dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Maknanya confident bila? Ha, macam ni. Dah dua-dua masuk, alhamdulillah. Kan? Takut-takut dah masuk, ha, na'udzubillah. Contoh macam alah, tapi benda ni macam kita orang contoh masa kita belajar dulu kan. Kita belajar kat Syria dulu. Kita orang ni kena soal siasat tau dengan special brand Syria. Tiap-tiap tahun dia akan panggil kita orang pergi Bukit Aman, Bukit Aman dia orang lah. Tanya macam-macam soalan lah. Jadi kadang-kadang tu dia tanya, kita pun dah habis lega lah. Okay, roh dah kita keluar.
Lega lah. Kita keluar tu, dia panggil, Tal ya, Mariti Tal. Ah, dia panggil, kita punya darah. Oh. Mana ada benda lagi soalan nak tanya. Aduh, ya, tu yang lain macam. Ataupun kita pergi kat immigration kan, sedar pasport. Kita tengok ke, okey. Cok. Elok kita langkah. Dia kata, come here. Tangan-tangan. Masak kau, ah, sudah. Ah, macam, itulah ibaratnya kan. Itu dunia bangun. Ini cerita akhirat kau tahu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau kaki aku sebelah dah masuk syurga, sebelah lagi belum masuk, aku tak confident lagi. Masih tak confident, takut-takut kena panggil na'udzubillah min zalik. Padahal Abu Bakar ni, orang yang pertama masuk syurga selepas Rasulullah SAW. Di kalangan umat Nabi dia lah. Lepas Nabi dia. Ha, itu Abu Bakar Siddiq. Tapi takutnya daripada Allah SWT. Ini Abu Bakar. Kalau Umar dia kata apa? Umar kata kalau di padang mahsyar ni, Allah Ta'ala hisap manusia. Semua orang dah masuk syurga. Tiba-tiba ada lagi seorang belum masuk syurga. Tapi dia bakal masuk syurga. Tapi belum lagi masuk. Maka apa kata Umar? Harap-harap yang seorang tu akulah orangnya. Ha, itu Umar pula. Padahal dia nombor dua lepas pada Abu Bakar. Lepas dia masuk. Lepas Abu Bakar masuk, dia masuk syurga pula. Tapi takutnya pada Allah, dia kata apa? Kalau semua dah masuk syurga, tiba-tiba lagi seorang last kali belum masuk, harap-harap akulah orang ni. Dan Umar kata apa lagi? Kalau semua orang ni yang dijatuhkan hukuman, masuk neraka. Masuk neraka, habis. Tiba-tiba tinggal lagi seorang yang bakal masuk neraka. Umar kata apa? Harap-harap yang seorang tu bukan aku orang ni. Kalau kita agak-agak apa? Takkan aku kot. Ha, kita kata gitu. Confident kan? Tapi harap-harap bukan kita, insyaAllah. Amin. Na'uzubillah min zalik. Allahumma ajirna minan nar. Na'uzubillah min zalik. Itu nak kabur level. Ya, ketakwaan para sahabat Nabi SAW. Wa nazala fihi qawluhu ta'ala wa sayujannabuha al-atqa. Dan neraka jahanam ini akan dijauhkan daripada orang yang al-atqa. Al-atqa makna apa? Yang paling bertakwa. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Yang mana orang ni memberikan hartanya untuk dibersihkan dirinya. Apa cerita ayat ni? Surah Al-Lail ayat 17. Ceritanya apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membebaskan para sahabat yang di apa kata yang jadi hamba, antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq ni dia keluarkan duit dia bebaskan Bilal. Masa tu Bilal jadi hamba kan, kena seksa, kena macam-macam lah. Dibebaskan Sayyidina Bilal. Bila dibebaskan Sayyidina Bilal, Allah turunkan ayat ni. Allah kata apa? Wasayujannabuha al-atqa. Dan akan dijauhkan daripadanya ni Abu Bakar As-Siddiq ini, akan dijauhkan dengannya ni api neraka. Siapa dia? Al-atqa. Orang yang paling bertakwa. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. كان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة وصاحبه في الغار فهو المعني بقوله عز وجل إذ ثاني اثنين إذ هما في الغار. Beliau merupakan peneman Nabi صلى الله عليه وسلم dalam peristiwa hijrah. Ini semua tahu belakang. Dalam ramai-ramai para sahabat, Allah pilih Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu kita atas dunia ni Nabi dah tak ada dah. Dan kalau Nabi ada sekarang pun rasanya kita tak layak kot nak rapat dengan Nabi kan. Kita jauh-jauh je lah. Tapi ada orang dia berusaha nak rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tak ada dah. Yang ada pada hari siapa dia? Para alim ulama. Maka ulama ni pun waris Nabi. Maka berusahalah kita untuk rapat dengan para alim ulama. InsyaAllah, besok di hari akhirat, kita dapat rapat dengan Nabi SAW. Ada seorang hamba Allah dekat kawasan Seksyen 7 ni, tak nak sebut surah mana atas sebab-sebab keselamatan. Dia biasa je. Dia bukan ustaz pun.
Tapi dia rapat sungguh dengan seorang ulama yang terkenal, Syekh Nuruddin Al-Makki Al-Banjari. Mana-mana Syekh Nuruddin pergi, dia akan follow, dia ikut, kan? Padahal dia orang biasa je. Subhanallah. Anak kadang pun jealous lah tengok dia macam mana. Kau ni biasa je. Tapi istiqamahnya dia belajar bertalaki dengan Syekh Nuruddin Al-Makki Al-Banjari. Ha, kan? Kita yang pernah belajar dengan Syekh Nuruddin pun tak boleh nak rapat macam tu. Dia orang biasa je. Kerja sendiri, kan? Tapi mana-mana Syekh Nuruddin pergi musafir, dia akan follow sekali. Rezeki. Rezeki. Lepas tu kalau kita ni ada masa, ada peluang, kan, cubalah orang kata cari orang-orang alim ni berkhidmat untuk diorang. Kod-kod besok adalah orang kata apa, saham kita dekat hari akhirat. Jangan langsung tak ada. Rugi kita. Jangan langsung tak ada. Ya, mesti ada. Maka Abu Bakar As-Siddiq ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi peneman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peristiwa hijrah, dan dialah orang yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Allah kata apa? Thaniyatsnaini iz huma fil ghar, apabila mereka thaniyatsnai, mana dia yang kedua, Abu Bakar yang kedua, nabi pertama, Abu Bakar kedua, ketika mana mereka berdua di dalam gua. Gua apa? Gua Sur, ketika malam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu kata, bila orang tanya macam mana Abu Bakar As-Siddiq ni, macam mana hebat Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Huditu an akunna sya'ratan min sya'arati sadri Abi Bakr As-Siddiq. Umar kata, jangankan nak jadi macam Abu Bakar, jangankan nak tiru macam Abu Bakar, jangankan, tak payahlah. Umar kata, aku sendiri berangan-angan kalau boleh Allah jadikan aku ni sehelai bulu dada Abu Bakar As-Siddiq. Ha, tu level Abu Bakar ni. Aku ni bukan berangan nak jadi Abu Bakar, memang tak boleh, dia kata. Memang tak boleh lah, Syekh. Kan kita ingat cerita yang dalam satu peperangan, bila Nabi SAW minta sahabat-sahabat infakkan harta, kan, untuk support peperangan Nabi. Datang sahabat ni banyak, bawa harta banyak ni, bawa banyak harta banyak ni. Umar Al-Khattab bawa harta juga. Contohlah, dia bawa 2,000 dirham. Ya Rasulullah, ni harta aku untuk fisabilillah. Maka Nabi kata, engkau bawa semua ke? Tak, separuh. Maknanya 2,000 aku bawa ni untuk fisabilillah. Ada lagi simpanan dekat rumah 2,000. Nabi kata, Allah berkatkan harta engkau, Allah berkatkan keluarga engkau. Datang Abu Bakar As-Siddiq bawa duit dia, contoh, bawa 3,000 berdemam. Maka Nabi kata ke Abu Bakar, "Maza abqaita li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan dekat keluarga engkau? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Taraktuhum aw taraktu lahum Allah wa rasulahu." Aku tinggalkan bagi keluarga aku Allah dan Rasul. Baik engkau. Tak ada benda, habis. Contoh kalau account bank tu tak ada, tak ada persen-persen, kosong. Keluarkan belaka duit. Keluarkan belaka, longgok depan Nabi SAW. Siapa boleh buat? Umar bila dengar, tepuk dahi. Maha Umar kata, ma'ai. Aku kan aku power dah. Bawa separuh harta ni bang, kau jangan main-main bang. Pening kepala, lari bajet, kau tahu tak? Nak kabur iman, lev. Contoh kalau kita kan, dalam account kita ada 10,000 contoh. Kita bagi 5,000 tu pun dah rasa macam masuk syurga dah rasa. Apa aku bagi 5,000? Siul 5,000 kau jangan main-main. Confirm masuk syurga. Contohlah kan. Tapi ada lagi 5,000 dalam akaun. Kalau bakar ni ibadat 10,000 keluar belaka. Bab apa dalam akaun? Yelek, kosong. Habis macam mana? Kita mula lain kali. Allah ada, Allah bagi rezeki. Ha, tu level orang bakar. Umar kena kepala. Menangis Umar. Umar kata, asyik Abu Bakar je, asyik Abu Bakar je. Bengang Umar ni, tahu tak? Siapa macam tu? Maka apa kata Umar? Kalau korang nak suruh aku challenge Abu Bakar, aku takkan boleh challenge. Aku berangan-angan kalau boleh Allah jadikan aku sehelai bulu dada Abu Bakar pun dah okey dah. Padahal Umar ni, kau tahu, Nabi pernah kata, "Lau kana an-nabiyyu ba'di lakana Umar." Kalau ada Nabi lepas pada aku, lepas Nabi wafat, ada Nabi lagi, Umar orangnya. Dan Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat Al-Quran, lebih kurang ada 20 ayat ataupun setengah ulama kata 17 ayat Allah turunkan
Ayat Al-Quran di atas permintaan permohonan Umar Al-Khattab. Bukan sebarangan manusia. Tapi dia kata, aku tak mampu. Aku hanya berangan-angan kalau boleh jadi sehelai bulu dada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia kata macam tu? Dia kata sebab ni. Sebab Allah kata, izhuma fil ghar thaniyathnaini, izhuma fil ghar, ketika mana mereka berdua dalam gua. Siapa mereka berdua tu? Umar kata, Nabi dan Abu Bakar. Tak adalah malam yang paling mulia, malam yang paling bahagia, malam yang paling bernilai. Itulah malamnya. Malam Nabi dengan Abu Bakar ketika menyuruh dalam dua sur sebagai persediaan untuk berhijrah ke Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yatakhallaf an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha. Abu Bakar As-Siddiq tak pernah miss satu pun peperangan bersama dengan Nabi. Semua peperangan. Start daripada Badar sampai yang last kali Tabuk. Tak pernah miss. Semua dia pergi. Ibnatuhu Ummul Mu'min Aisyah radhiyallahu ta'ala anha walati kanat ahabban nisa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuannya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merupakan orang perempuan yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pernah tanya Nabi kan, ya Rasulullah, siapa orang paling kuat sayang sekali? Nabi kata di kalangan lelaki Abu Bakar. Di kalangan perempuan Aisyah, Nabi kata. Itu. Min zaujatihi, isteri-isteri Abu Bakar. Berapa orang isteri dia? Yang pertama Ummu Ruman Qatilah, wa Asma bintu Umais, wa Habibah. وكان له ثلاث بنات وثلاثه بنين. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai 3 orang anak gadis dan 3 orang anak lelaki. Mana 6 orang? 3 perempuan, 3 lelaki. Lelaki siapa dia? Abdullah, Abdul Rahman dan Muhammad. Perempuan 3 orang, Asma, Aisyah wa Ummu Kulthum. Asma' ni berkahwin dengan Zubair bin Al-Awwam. Aisyah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man hajja amiran fil Islam wa awwalu man salla imaman bil muslimin ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama dilantik menjadi ketua jemaah haji. Nabi hantar sahabat pergi haji kan. Jadi orang yang pertama menjadi ketua jemaah haji ialah Abu Bakar As-Siddiq, dan orang yang pertama menjadi imam sembahyang selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi wafat, ihtazzal muslimun muttaribin faqala bihazmin. Bila Nabi wafat, orang Islam panik, tak boleh terima. Antara yang paling panik siapa dia? Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai Umar kata apa? Masa Nabi wafat, Abu Bakar tak ada tau. Abu Bakar dekat luar. Tahu-tahu dah viral, Nabi dah wafat sallallahu alaihi wasallam. Umar punya tak boleh kontrol, dia cabut pedang dia, dia masuk masjid. Dia kata, siapa cakap Muhammad mati aku tetak kepala dia? Siapa cakap Muhammad mati aku pancung kepala dia? Umar kata, sahabat diam tak berani. Memang dia tetap sungguh. Muhammad tak mati, dia kata. Kalau bahasa garangnya gitulah. Muhammad naik ke langit dan Muhammad akan turun semula. Bagaimana Nabi Musa AS naik ke Bukit Turus Sina, menerima kitab Taurat dan dia akan turun semula. Jangan cakap Muhammad mati. Umar emosi. Abu Bakar pun datang. Keadaan kecoh dalam masjid. Umar bising. Abu Bakar pun masuk bilik. Sebab bilik Sayyidatina Aisyah kan, anak dia, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar masuk, dia selak tutup muka Nabi, dia tengok muka Nabi, dia cium Nabi, dia kata apa? Tibta anta hayyan wa maytan ya Rasulullah. Dia cium Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, betapa wanginya engkau. Masa hidup engkau wangi, masa mati pun engkau wangi. Dia cium Nabi. Confirm Nabi wafat. Dia pun keluar pada bilik nak khabar ke orang ramai, Nabi dah wafat.
Masih nak khabar tu, Umar masih bising lagi. Nabi tak wafat lah, orang kata. Umar gitu kan. Kecoh. Abu Bakar pun pergi satu sudut. Abu Bakar kata apa? Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Abu Bakar kata. Bila Abu Bakar sebut macam tu, barulah orang ramai berkumpul dekat Abu Bakar Siddiq. Tinggalkan Umar seorang-seorang. Jadi bila Abu Bakar buat pengumuman, confirm lah. Confirm. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Man kana minkum ya'budu Muhammadan. Siapa di kalangan kamu yang menyembah Nabi Muhammad? Fa inna Muhammadan qad mat. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia, telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah. Barang siapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah tak mati-mati, selama-lamanya kekal sifat dengan sifat baqa, kekal selama-lamanya. Bila Bakar buat pengumuman, confirm Nabi dah meninggal dunia. Barulah sahabat boleh terima. Umar ni pun lembik, orang kata. Confirm Nabi dah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahu al-muslimuna sanata 11 liyakuna awwala khalifati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 11 Hijrah dilantik Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, cerita jadi khalifah dia. Anda kena minum air banyak pasal bibir pecah, lidah pecah. Musim panas kan? Alhamdulillah. Elok gak pecah lidah, pecah bibir ni, kurang sikit mumpat. Kafarah dosa. Dalam hadis kata apa? Ma min musibatin. Apa-apa musibah yang Allah kenakan kepada orang Islam kan? Min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adhan. Semua musibah lah yang Allah kenakan pada orang Islam ni untuk Allah ampunkan dosa. Harap-harap Allah ampunkan dosa anak. Amin. Okey. Bila Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, ada lebih kurang 4 orang sahabat yang menyelenggarakan jenazah Nabi, mandikan, kafankan dan sebagainya. Saki-baki sahabat berkumpul dekat sebuah lokasi bernama Saqifah Bani Sa'idah untuk berbincang siapakah yang layak menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Al-Ansar, mana orang Madinah, diorang dah ada calon pengganti Nabi bernama Sayyiduna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Ubadah. Tak siapa nama Sa'ad bin Ubadah. Memang inilah orang calon menggantikan Nabi. Abu Bakar dengar-dengar berita apa dia? Orang Ansar bincang nak lantik khalifah, dia tak ajak kita, jom kita pergi. Abu Bakar, Umar, Osman pergi. Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas, beberapa orang sahabat lagi, ada 4 orang selenggara jenazah Nabi. Sahabat pergi bincang nak lantik khalifah. Sampai-sampai dekat kawasan Saqifah Bani Sa'idah ni, tak jauh pun, dekat je, dekat luar Masjid Nabawi tu. Kalau kita pergi ke Madinah, tempat tu masih ada sampai sekarang. Itulah tempat yang masih dikekalkan sampai sekarang. Ya, di luar Masjid Nabawi. Sampai kat situ, Abu Bakar kata apa? Aku dengar korang bincang pasal pelantikan khalifah. Kenapa tak ajak aku bincang sekali? Lalu apa kata orang Ansar? Wahai Abu Bakar, kami tak ajak korang pasal kami menganggap kami yang layak menggantikan Nabi SAW. Orang Al-Ansar beranggapan macam tu dan diorang berhak beranggapan macam tu. Sebab dioranglah yang paling banyak support perjuangan Nabi SAW. Diorang berjanji setia dengan Nabi pada mula-mula sebelum Nabi berhijrah. Berjanji dengan Nabi pada tahun 13 kenabian Nabi di Mekah. Sebelum berhijrah, pada malam bai'ah, mereka bertemu dengan Nabi secara sulit, berbai'ah, berjanji setia untuk hidup semati, orang kata setia sehidup semati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempertahankan Nabi habis-habisan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sayang sungguh dengan orang Ansar ni. Sampai Nabi kata apa? Lau salaka an-nas wadiyan wa salaka al-ansar wadiyan akhar la salaktu wadiy al-ansar. Kalau manusia ni ada 2 kumpulan. Satu kumpulan ikut satu jalan, orang-orang Al-Ansar ikut satu jalan yang lain,
aku akan ikut jalan-jalan orang Al-Ansar. Nabi kata sayang Nabi dengan orang Ansar. Dan Nabi sebut dalam hadis, hubbul ansari minal iman, menyayangi orang Al-Ansar sebahagian daripada keimanan. Menyayangi orang Ansar sebahagian daripada keimanan. Hebat diorang ni. Maka sahabat orang Ansar beranggapan diorang layak ganti Nabi. Bila Abu Bakar datang, Abu Bakar kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi kata apa? Al-a'immatu min Quraisy. Hendaklah pemimpin di kalangan orang Quraisy. Nabi sebut al-a'immatu min Quraisy. Hendaklah pemimpin di kalangan Quraisy. Quraisy ni makna majority tau. Orang Mekah. Dan Abu Bakar ni orang Quraisy. Bila disebutkan hadis ni, sahabat pun katalah, ada ke hadis tu? Ada sahabat tak tahu. Abu Bakar ingatkan. Walaupun begitu, berlaku khilaf lagi. Ada sebahagian sahabat kata, kita pun layak juga jadi pemimpin ni, orang Ansar. Ada kata macam tu. Bila macam tu, ada sebahagian sahabat kata gini. Anda pernah cerita benda ni dulu kan? Kalau kau ingat lagi lah, ada dulu kan? Ni sebagai mengulang balik lah ni. Sahabat kata gini lah, kalau kita gaduh-gaduh, kita lantik dua orang ketua. Dua orang khalifah. Bahasa kita, dua orang Perdana Menteri. Kalau sembahyang, dua orang imam. Satu di kalangan Ansar, satu di kalangan Muhajirin. Dua orang khalifah. Omar dengar macam tu, Omar cabut pedang. Shing! Omar pedang lalu dia. Apa yang kau cakap? Dua orang khalifah. Kalau ada dua orang khalifah, aku bunuh seorang. Baik, kau bunuh terus. Omar dia tak ada buat laporan polis kau tu. Dia bunuh terus. Ada dua khalifah, aku bunuh seorang. Sebab apa? Kalau dua orang khalifah, jadi fitnah lah. Ibarat ada dua imam sembahyang. Tak pening makmum nak ikut mana satu ni. Ibarat dalam satu keluarga, ada dua suami, gila babi apa? Dua lelaki. Kalau dua bini tak apa bang, ni dua lelaki. Pening kepala. Kan? Bila kata gitu, panjanglah perbalahan di kalangan sahabat. Akhirnya, seorang sahabat, orang Ansar bernama apa? Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu kata apa? Wahai sahabat-sahabat semua. Ingat tak? Sepanjang-panjang Nabi sakit. Beberapa hari, berbelas-belas hari Nabi sakit. Siapa jadi imam semayang? Siapa ganti Nabi semayang? Siapa dia? Abu Bakar. Dah? Itu sebagai isyarat bahawasanya Abu Bakar lah orang paling layak menggantikan Nabi SAW. Maka pakai Zaid bin Thabit, إِذَا رَضِيْنَاهُ لِدِينِنَا أَفَلَا نُرْضِهِ لِدُنْيَانَا. Kalau kita redha Abu Bakar menjadi ketua dalam bab agama kita, dalam bab semayang, kau redha Abu Bakar jadi ketua. Kenapa kita tidak redha Abu Bakar menjadi ketua dalam bab pemerintahan, bab politik di Madinah? Maka sahabat pun bersetuju sebulat suara melantik Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Apabila Abu Bakar dilantik jadi khalifah, khutbah pertama, ucapan pertama menjadi khalifah, apa dia kata? Ayuhan nas, inni qad ulitu alaikum wa lastu bi khairikum, fa in ahsantu fa a'inuni wa in asa'tu fa qawwimuni, as-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanatun wa dha'ifu fikum qawiyun indi hatta uriha alayhi haqqahu wal qawiyu fikum dha'ifun hatta akhudha al haqqa minhu. Abu Bakar As-Siddiq ni atas mimbar dia kata apa? Wahai manusia semua, wahai manusia sekalian, ini qad ulitu alaikum wa lastu bi khairikum, sesungguhnya aku telah dilantik di kalangan kamu menjadi ketua, tetapi aku bukanlah yang terbaik di kalangan kamu. Ni tawaduknya Abu Bakar As-Siddiq kan. Kalau kita orang lantik jadi ketua, bangga kita. Sekarang saya dah jadi pengarah, jangan melawan cakap saya. Saya akan keluarkan arahan, ikut arahan saya. Contohlah contoh. Kita ni, kalau Allah bagi jawatan, mana-mana pemimpin atas dunia ni, bila dilantik jadi ketua, dia kena baca khutbah ni. Dia kena ingat balik khutbah ni. Anda ingat, zaman Tok Guru Haji Adi jadi Menteri Besar Terengganu dulu, masa pas menang kat Terengganu dulu. Hari Jumaat, Tok Guru jadi apa nama Menteri Besar Terengganu. Kita orang masa tu duduk Kemaman.
Pagi semalam Jumaat dekat Rusila nak dengar khutbah pertama Tok Guru. Anak pergi lah. Anak ingat lagi. Sampai-sampai kat Rusila, khutbah Tok Guru ni lah khutbahnya. Tok Guru kata apa? Inni qad ulitu alaikum walastu bi khairikum. Aku telah dilantik menjadi pemimpin di kalangan kamu dan aku bukanlah terbaik di kalangan kamu. Tak dan panjang Tok Guru baca khutbah, berkhutbah, dia menangis atas mimbar. Sebab apa? Dia rasa beratnya jadi tanggungjawab ni. Beratnya jadi pemimpin. Kita bangga. Banggalah menteri besar bang. Masyur. Ni sign kau mahal ni. Kan? Kau orang ada protokol, driver ada, semua ada. Kau semua layanan first class dah ke. Ha tu. Kalau orang tahu amanah ni berat, menangis dia. Tok Guru menangis. Ingat lagi anak. Teresak-esak dia macam masa berkhutbah tu. Sebab apa? Sebab dia tahu tanggungjawab tu berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masa dia ni menteri besar, sampai sekarang rumah dia macam tu lah, tak berubah. Rumah kayu, tangga kayu. Zaman dia jadi menteri besar, sebelum dia jadi menteri besar siapa dia? Ingat tak siapa dia? Tan Sri Wan Mokhtar. Ya? Yeah? Tan Sri Wan Mokhtar tu lama jadi menteri besar dengan lu. Lepas tu, bila dia dilantik, Tok Guru lantik, anda ingat lagi? Jadi, kereta-kereta Esko ni ditukar tau. Pasal kereta kita lama dah buruk-buruk kan, ditukar lah. Masa tu pakai Proton, apa nama, Perdana kan, V6 masa tu. Jadi, tukar. Kereta rasmi menteri besar, Tok Guru, dia pakai yang lama punya. Anda ingat tu masa dia datang ke Maman, kata kereta mesti buruk siapa ni? Tapi nampaklah ada... Dia punya tu kan, menteri besar dengan mak hai, kereta zaman bila ni? Patut menteri besar pakai lah kereta paling baru kan? Tak. Dia pakai yang paling lama. Lepas tu bila dia keluar, kita perhati tengok sleeper dia. Ya Allah, sleeper dia dah macam lemping aku tengok. Kan? Kasut dia pakai tu dah leper orang kata. Orang pijak sana. Kalau dia masuk masjid, orang tak tahu ni kasut menteri besar kau tu tak? Sebab dah leper dah kasut tu. Kau faham tak aku cakap apa ni? Nak kabus lawa lagi sleeper kita kat luar tu. Ini beza ulama' yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dia, nangis dia masa dia menteri besar. Kita seronok melompat. Ini bukan ulitu alaikum walastu bi khairikum. Aku dilantik menjadi pemimpin di kalangan kamu, tetapi aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Maka apa kata Abu Bakar Siddiq? Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau aku baik, kalau aku memerintah dengan baik, maka bantulah aku. Fa in asatu, tapi kalau aku buat benda tak betul, cara aku memerintah tak betul, bercanggah, salah guna kuasa, fa qawimuni, maka tegakkan aku. Makna apa? Cegah kesilapan aku. Teguh. Ni tak betul, ni salah, teguh. Kata Abu Bakar As-Siddiq. As-sidqu amanatun. Bercakap benar itu amanah. Wal kadhibu khiyanatun, berbohong itu pengkhianatan. Kita siap bohong pakai sijil palsu jadi menteri. Fuh, baik punya. Ya, sebab tu orang tak heran dah SPM SRP ni alat boleh beli klepet baik punya. Ya, sekarang yang penting kau pandai tembirang, kau boleh jadi menteri, tak ada hal punya. Betul ke tak betul? Ha, jawab pun tak berani, menyampah betul aku. Betul lah tu. Orang duk kejar-kejar ke sijil, alat selama bawah tu. Baik punya klepet. Tengok-tengok, tak ada pun nama dia. Universiti pun tak ada. Ni universiti mana ni? Tak tahulah kuasa universiti dekat Bermuda Triangle pun. Jin-jin yang belajar kawasan tu. Selamba. Orang kata kering-kering ke Selamba Rock. Tak bohong. Kalau kau dah bohong kat situ, yang lain-lain kau jangan cakap lah. Tak berkat lah rezeki kita bangun. Makna masa kau minta kerja tu, kau bagi sijil palsu. Bohong namanya. Tak berkat lah. Kau tak ada kepakaran kan? Tapi kau kata, saya kepakaran saya. Hodahlah kau. Dalam menipu. Tak berkat kau tu. Jangan main-main. Orang nak cik makan zaman sekarang. Tak peduli. Berkat ke tak berkat. Yang penting, masyuk. Oh, dia kira gitu. وَضَعِفُ فِيكُمْ قَوِيٌ إِنْدِي حَتَّى أُرِيهَ عَلَيْهِ حَقَّهُ. Kau bakal kata apa lagi? Dan orang yang lemah di kalangan kamu. Mana-mana rakyat yang lemah, yang ditindas, dia akan jadi kuat di sisi aku sehingga aku menyelesaikan, aku mengembalikan haknya. Kalau orang ni lemah, orang ni ditindas, dia akan jadi kuat bila aku selesaikan haknya dirampas. Kalau ada orang
Abu Bakar kan jadi khalifah kan, ada YB-YB kan. Mana kalau ada YB salah guna kuasa, siap kau, kena dengan aku. Wal qawiyyu fikum dha'ifun hatta akhudha al-haqqa minhu, dan orang yang kuat di kalangan kamu menjadi lemah apabila aku mengambil hak daripadanya. Maknanya orang kuat berkuasa tapi salah guna kuasa. Kalau aku dapat orang macam ni, aku ambil tindakan atas dia, dia akan jadi orang lemah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq letak, dia kata apa? Orang lemah jangan susah hati, aku akan bantu mereka. Dan orang yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, yang berjawatan apa semua ni, kau jaga-jaga dengan aku. Ha, itu ketegasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Sambungan tentang Abu Bakar As-Siddiq ni ada lagi satu muka surat pada pertemuan akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku li qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'ala.